Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Fahrudin Fahim, selaku Ketua Panitia Bulan Masjid Pramuka tahun 2022. Ingin menyampaikan aktivitas kami selama monitoring kegiatan Masjid Pramuka kuartir daerah Lampung, khususnya kuartir cabang metro. Kuartir cabang metro mengadakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Pramuka 61, yang diantaranya juga melaksanakan kegiatan Bulan Bakti Pramuka tahun 2022 ini. Berbentuk perkemahan Bakti Pramuka dengan berbagai aktivitas di dalamnya, antara lain donor darah, penanaman pohon, pengolahan sampah, yang membantu anak yang terindikasi stunting, dan juga membantu keluarga Manula. Kegiatan ini diselenggarakan mulai tanggal 26 Agustus tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus. Hari ini kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh jajaran gerakan pramuka se-Indonesia, ke kuartir daerah se-Indonesia, kuartir cabang, kuartir ranting, dan seluruh gugus depan di Indonesia, kami sangat mengapresiasi apapun aktivitas kakak-kakak dalam rangka Bulan Bakti Pramuka tahun 2022 ini. Semoga seluruh aktivitas kakak-kakak disampaikan dalam bentuk laporan atau reportase kepada kuartir nasional, dan tidak lupa untuk mengisi service hour di web WASM supaya aktivitas kita terbaca jejaknya dan juga mendapatkan apresiasi yang luas dari masyarakat. Semoga aktivitas kita tahun ini dapat menjadi motivasi untuk kita lebih baik ke depannya, dan di tahun-tahun berikutnya kegiatan Bulan Bakti Pramuka akan menjadi lebih semarak, menjadi lebih baik, dan menjadi lebih bermanfaat. Tetaplah mengabdi tanpa batas demi Indonesia yang lebih tangguh.